macam mana Abang Didi Konika ni memecah mitos itu. Assalamualaikum. So, bersama lagi Yasin Amron. Okay, hari ni aku nak sembang pasal YouTuber yang viral time PKP ni, iaitu Didi Konika. So, semua orang kenal kot Didi Konika. Siapa tak kenal tu mohong lah. Didi Konika ni adalah seorang YouTuber yang buat video pasal siapa? Muhyiddin, kau tak kenal, aku sarankan kau mati lah. Aku tak vote dia. Memanglah kau tahu dia bodoh, kau bukan orang pagu, bangang. Si video tu lawa gila, memang patut viral lah. Video tu paling tengah orang duk serabut, nah, dia buat video dan dia. Time tu aku dekat mana? Kat Jepun lah. Mungkin aku kat Jepun lah. Ha, dan juga kat Jepun dan nak balik dah. Hari nak balik dah. So gila lawak gila video tu. So okay, aku malah nak cerita panjang sangat macam mana Didi Konika tu boleh dapat 100k subscriber. Sebab bro Jeb share ni dah share pasal video ni. So hampa boleh tengok dia punya video. Dia ada buat dah Didi Konika dapat 100k subscriber dalam masa sebulan. So aku tak mau cakap pasal itu sangat sebab bro Jeb share dah cakap. So hampa boleh tengok dah link dia kat bawah, akan share. So yang aku nak terangkan kat sini, macam mana Abang Didi Konika ni memecah mitos YouTube. First, semua orang tahu YouTube ni tempat orang upload video. So basically kalau orang upload video, mesti orang expect nak output lawa, karakter yang handsome, cantik, ada perempuan. Sebab orang menonton video sekarang benda-benda tu kan, ada orang cakap nak berjaya dalam video hang kena tunjuk duit, hang kena tunjuk orang handsome ke lawa tu, hang kena tunjuk output resolution kamera, hang kena hebat gila. Tapi tak untuk Abang Didi Konika. Sebab apa? Cuba hang tengok video-video dia. Serius tak? Kalau tanya aku dan bro Jack Shea pun dah pernah cerita, mungkin dia guna device yang asal lepas untuk upload video. Ha, kat situ nak highlight janji lepas. Dia tak perlu pun nak 4K, tak perlu pun nak pakai gear di DSLR ke mirrorless ke, tak perlu. Ni aku rasa silap pakai laptop, kamera laptop. Aku pun tak tahu. Mungkin kita tak tahu. Dia punya setup lagi simple. Tapi walaupun simple, dia boleh pergi jauh sebab apa? Macam biasalah, content lah. Content is king lah kat sini. Tak mahu cerita sangat pasal content is king. Dah banyak kali dah semua orang cerita. Tapi nak habang kat sini, dia boleh pecahkan mitos kat YouTube. Ada orang kata nak buat nak upload video kat YouTube, hang kena ada benda-benda tu. Tak untuk Abang Didi Konika ni, bukan untuk dia. So kepada YouTuber yang baru nak start, so hampa tak perlu dah rasa takut. Aku tak ada kamera canggih lah, aku tak ada apa set lawa lah, studio set yang lawa lah, tak ada lighting lah, tak ada apa, tak ada menata apa tu, tak ada lighting lah, tak ada audio. Aku pun tengok custom ni tarik wire kau duduk dependen. So terpaksa lah, maksudnya untuk jadi seorang YouTuber hang patutnya guna apa yang ada. Tak perlu kerama Abang Didi Konika ni contoh terbaik untuk YouTuber yang tu lah kot. Aku rasa aku nak sebut pasal output. Serius, dia telah memecahkan mitos kat YouTube ni. Memecahkan tradisi lah bagi aku. Kat tradisi YouTuber kena buat video output lawa-lawa, kena buat thumbnail gila-gila hebat. Mampu mungkin kena belajar lah. Macam tengoklah video Bro Jack Share, dia akan banyak cerita pasal ni. Tapi aku nak cerita dia memang power. Silap-silap YouTube punya algoritma pun dah pening lah. Pasal apa dia ni boleh viral, orang pun tak tahu. Tapi pandai lah pun Didi. So aku harapkan semua YouTuber termasuk dia aku sendiri dapat contohi macam mana Abang Didi Konika ni buat. Aku nampak lah konsisten tu memang lah. Setiap minggu ada, setiap hari ada, silap-silap berapa hari sekali, dua hari sekali ada video. Memang silap dua hari sekali. Konten dia hebat, konten santai, konten yang punchline dia sampai lah. Lepas tu video parody tu, parody ni abang lesyong kali. Siapa Muhyiddin? Hebat dia. Jealous ke aku? Tapi
tak apalah. Sebagai YouTuber, aku bangga sebab Abang Didi Kondika boleh tunjuk contoh yang kepada semua YouTuber, bukan Malaysia, dunia pun, output tu tak penting. Yang penting konten hang tu. Tu je. Okay, itu saja daripada aku. Aku semoga video ini bermanfaat. Dan apa, jangan lupa subscribe dan share video. Kalau rasa video ini bermanfaat, tolong share kepada orang. Dan kat mana aku perlu improve, tolong bagi tahu kat komen bawah. So, kita jumpa lagi next di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.